Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di awal tahun kita mampir lagi ke Mandiri mobilnya Om John yang ada petir. Tenang, aman. Aduh, ini udah grimis-grimis nih, bro. Mandiri mobil bareng Om John. Halo. Om John, aduh ini udah grimis-grimis nih. Insya Allah, aman. Stok mobil ada banyak, Om? Nih, liatin tuh berantakan. Stok mobilnya banyak banget, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih nyari mobil untuk harian, yes, atau untuk persiapan nanti lebaran dan sebagainya, yes, mobil murah harganya, kondisinya rapi-rapi, Mandiri mobil tempatnya. Di info dulu alamat dan nomor telepon kita. Ya, kita berada di Jalan Raya Sukahati, nomor 102, ya, Cibinong Bogor, Om. Aksesnya kalau lewat kendaraan mobil keluar sirkuit Sentul aja, okay, tolnya. Nanti lewat Pakansari, Gor Pakansari, Jalan Raya Pemda, belok ke kiri dari McD Pemda Perempatan tuh, 1 kilo nyampe. Okay. Atau share lokasi gampangnya deh. Di Gmaps tuh cari Google Maps, Mandiri Mobil Sukahati. Mandiri Mobil Sukahati. Cibinong. Cibinong. Betul. Pokoknya telepon WhatsApp aja kemana? 0857-1987-9112. Oke. Langsung dicatat, teman-teman, nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Ya. Ngomong-ngomong, tiap datang kok ganti kacamata mulu, bro? Ngeliat aja dia. Lu hujan, bro. Aman. Kita pokoknya bahas mobil. Kita konsisten, mobil tetap oli diganti baru, ya, bebas nabrak, bebas banjir. Mobil nih, rapih, mulai mobil dari 20 jutaan aja. Ini saya kasih mobil pertama, Hyundai Verna 2003, Verna GLS manual 2003, bukan mantan taksi. Pajaknya hidup, terima rapi, terima kinclong, oli baru. Iya. Di habis. 38. 30? 8 juta. Udah habis belum itu? Habisin tuh. Habisin, gue bentokin 35. Channel Fikir Harus Maja. 35 juta langsung. Yes, betul. Kondisi rapih, terima rapi, ya. Rapi. Mantap. Ini mobil merah nih. Merah. 2018, Ayla tipe R-Matic. Kilometer 80 ribuan. Okay. Pajak bulan 9, 2024 panjang. Full set ya, Om? Iya. Kuncinya 2, buku-buku ada di laci. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru. Oke, okay, transmisinya Matic nih. Best. Di 110 juta habis. 110 juta habis ya, tuh. Kurangi 2000 lagi kalau serius datang 108. 105. 08. Oh, 08. Lanjut ke sini. Ini udah laku, Om. Best nih. Ini kita punya Innova tipe G manual bensin 2008 nih, Om. 2008. Pajaknya hidup, kilometer 160.000. Dalaman pakai sarung jok, overall mobil rapi mulus. Best banget, kondisi rapi. Ya. Pokoknya teman-teman, mobil di sini harganya murah di bawah pasaran, tapi nanti teman-teman terima kondisi mobilnya rapi, oli ganti, oli dapat baru dan sebagainya. Udah deh, best banget. Tinggal pakai aja. Ini berapa nih kita kasih nih? 118. 118 juta. Iya. Itu udah harga habis belum? Habisin 115. 115, 114 kali, bro, ada habis. Bawa duit, bawa sini. Datang ke sini bawa duit, jangan bawa masalah ya. Yang penting datang dulu. Ini laku. Rahmi dulu. Nah, udah laku, bro. Laku nih. Bro, bisa kirim-kirim seluruh Indonesia kan, bro? Oh iya, Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita pakai driver atau towing, Om. Oke. Okay. Nah, harga mobil di luar ongkir. Oke. Okay. Di luar Pulau Jawa, kita pakai ekspedisi laut. Mm-hmm. Gitu aja. Antartika. Tapi kemarin ada konsumen. Antartika? Dia TKW. Di Antartika? Tenaga kerja luar negeri di sana posisinya. Ya, langsung lihat video, Om Vicky, ya kan, langsung telepon, langsung beli Verosa, dikirim ke anaknya Antartika. Di Pati. Oh iya, oh Pati. Pati Jawa Tengah. Kirain karena kita ngebahas Antartika langsung nyambung gitu, enggak ya? Nah, enggak, jadi dimanapun berada konsumen kan bisa nonton channelnya Om Vicky kan? Iya lah. Ya, di Hong Kong tuh si bapak tuh. Oh Hong Kong, Channel 4! Iya, pas nonton Channel 4 ya langsung. Wah, video itu yang Channel 4. Tapi kacamatanya udah ganti, ini jadi apa nih? Kemarin kan John Newport kadang kacamatanya tuh sama Pak Rudy kita kemarin kan? Sama Pak Rudy. Ah, yang satu liburan. Iya, anak muda liburan terus. Ini bro, gimana bro? Ini 2024 gimana ini? Hah? 2024. Apa, nambah? Harapannya 2024. Om Jan katanya mau nambah pos 2 kan? Satu aja pusing. Nggak beres. Udah. Ini aja nih, ngotong balik. Ya. Yuk. Yang mobil berikutnya 2018, teman-teman.
tahun ya 2018 Chevrolet Trek LTZ Premier Sunroof. Oke. Kilometer 80.000. Pajaknya kelewat sekali. Mobil ini lengkap full set tangan pertama dari baru. Masih best, mulus. Best banget. Dalamannya rapi, wangi. Ini CC-nya 1.5 turbo ya. Wih, ya. Kelas sudah sunroof. Iya. Kalau lu beli HR-V tahun 2018 nih Om, itu budgetnya pasti 2,5 lebih. 2,5 lebih. Iya. Kalau ini cuma 1,50. Ini kita enggak gitu. Berapa ini kita itu? Jual di 1,80. 1,80. Pajak lewat. Guys, ini sekali. Mobil mewah banget. Amrik punya. Iya. 1,5 turbo CC-nya. 1,5 turbo. Biarpun Eropa tapi speknya keren ini. 1,50 kan masih buka tuh. Oh, jangan. 1,80. Oh, berapa? 1,80 enggak ada 1,50, Bro. Buset, ini pasti, Bro. Habisnya berapa, Bro? Kasih habis dulu. Di bawah 18, 178 lah. 172? 177. Hah? 177. 177 datang. 177 datang. Cek unit, masih dapat bensin-bensin lagi. Wajib test drive. Ah, wajib test drive. Cek unit. Ya. Bensin 5 juta. Dikijang nih. Bensin 5 juta. Lu diapain konsumen? Lu ketawa, lu lucu banget. Jangan, jangan. Gitu. Ketawa, jangan diketawain kalau konsumen. Iya. Enggak. Diajak nego kalau konsumen. Oh gitu. Iya. Nih kacau, Vicky Boy ini. Iya. Ketawa lu lucu banget, Bro. Enggak. Ya, mobil berikutnya nih, teman-teman. Ini gua punya Kijang Grand Extra tahun 96, long sasis KF52 nih. Okay. Overall mobil emang udah gua cat 2 kali supaya yang makainya enak, yes. Mobil enggak bule-bule, enggak banyak dempulnya juga. Benar. Pelek udah gua kasih ring 15, okay. Dalaman pakai sarung jok, AC dingin. Ini pajak aja kelewat nih. Bulan ini. Berapa tuh? Oh, berarti setahun dong ya. Iya, kelewat bulan ini, bulan 1 ya. Mm-hmm. Pajaknya ini nilai pajaknya 1 jutaan lah. 1 jutaan. 1 jutaan, Nopol B Depok. Kalau beli mobil di sini pajak mati ataupun mau balik nama, gue punya biro jasa ya, Bro. Punya biro jasa, nanti gue urusin. Ganteng pelaknya, Bro. Ini lu siap masuk komunitas nih. Ini kalau ke Hyundai bagus pelaknya nih, Bro. Cakep. Grand Extra, AC sudah double blower, power steering udah mantap. Best. Pokoknya walaupun Kijang rapi di sini. Rapi. Dia mau mobil apapun rapi. Ya. Ini berapa, Bro, utangnya? Di 45. 45 juta itu masih? Yes. Nego masih. Habisin lah, Bro. 40 aja udah 40. 30 aja 30. 40. 30. Enggak ada 30, Bro. 30 berapa? Hah? Di bawah 40. 38. 39 dah. 38. Jangan 39, 39. 38 800. 39, 39. Berapa? 38 500. Nih ke belakang nih. Ada Escudo. Ke belakang. Bro, belakang sana enggak ada tuh, Bro, itu. Iya, bising banget. Stop dulu, Om. Kita konten dulu bentar, Om. Ini? Biar enggak berisik. Itu tukang poles gua tuh. Oh, iya. Ini Escudo ya? Escudo. Teman-teman, ini gua punya Escudo tahun 2000. Ini kan enak ya. Iya. Transmisinya manual, 4x2, warnanya juga grey abu-abu. Dalaman pakai sarung jok, okay. Original dari dalam. Pajaknya kelewat sekali nih. Escudo JLX tahun 2000, Bro. Kondisinya, guys, ini beneran rapi banget, guys. Ya, mulus rapi. Mulus rapi. Bannya tampak elegan. Pelek ganteng, Jon 15. Om Jon mah naik ini udah om-om banget lah. Lu kalau misalnya mau budget 50 juta, tapi modelnya juga nggak ketinggalan, lu ambil ini. Ganteng. Tahunnya masih tahun 2000 ini. Terus ganteng. Iya, mulus ini. Berapa nih, Bro? Gocap. 50. Itu kan masih buka ya? Udah, gua habisin aja deh ya. Nah, habisin, sama aku dihabisin aja. 48.500. 48.500, 47 kayak dapat. 47, cek unit aja deh. Datang, cek unit. Datang cek unit. Nah, ini gua punya Pios lagi 2009. Mana? Transmisi Matic. Yang ini. Iya. Udah ada gorengannya lagi. Siap, Mamang tuh. Lagi mau di apa? Poles. Iya, ini okay. Lagi dipoles. Ya, apa-apa, biar aja, Bro. Orang paham. Yang penting orang terima rapi. 2009, tipe G-Matic nih Vios-nya, Bro. Pajaknya hidup, okay. Bannya juga peleknya ori, bannya masih layak, AC-nya dingin, power steering oke, okay. Kilometer di 100.000 lebih. Guys, rapi, guys. Ganteng ini. Tombol on off starter nih, sudah keyless entry, kemana? Startup engine. Kayak mana? Ini, Vios. Enggak, kayak mana tadi? Gini. Kan gini. Om Jon. Ini belum kena es kelapa nih kayaknya nih dia nih. Kayak si Om Jon gara-gara sering ke Bandung nih. Gimana harganya berapa nih, Om Jon? Ini di 88, Bro. 88 juta. Wow, ini rapi banget ya. Teman-teman, 80 juta. Matic.
Vios itu udah irit, bandel, ya kan? Mesinnya juga bertenaga, perawatannya mudah, gampang, dan modelnya juga nggak ketinggalan, tetap bagus modelnya. Ganteng. Berapa nennya? Habisin aja bro, biar langsung dibungkus, nggak usah ribet-ribet capek-capek kita. 85. 83 dapat nih kali. Cek unit aja. Datang teman-teman cek unit di 82 juta. Iya. Yeah. Best banget. Kita ke Honda Stream. Honda Stream. Teman-teman, ini gue punya Honda Stream. Tahun 2007, transmisinya Matic, pajaknya bulan 1 ini, kilometer di 100 ribuan, interiornya original 3 baris, ya kan? Mobil terima mulus, rapi, gue lagi mau nge-repaint lagi nih, yang ini bumper aja. Ini kenapa nih bisa gini? Oh, dulu kayaknya ada kancingnya gitu ya? Iya, ada kancing-kancingan gitu. Bekas kancing-kancingan. Iya. Oke, pokoknya teman-teman terima mobil rapi ini. Setirnya original, Matic-nya enak, kaki-kaki juga senyap. Mantap. Iya. Dan di sini kita punya bengkel sendiri nih Om. Bengkel sendiri. Bengkel kaki-kaki, bengkel body repaint, ya kan? Bengkel tune up. Kita punya bengkel sendiri. Jadi nggak usah khawatir. One stop shopping. Mantap. Jadi nggak usah khawatir kalau beli mobil di Mandiri Mobil, perawatannya nanti mau kemana, udah kesini aja kan? Best. Nggak usah bingung. Banget memang Om John nih. Jadi berapa nih kita kasih? 84. 84 juta. Ya. Itu masih buka harga. Boleh, habisin 80 gas. 80. 80. 79. Awat, ditawar lagi aja. Bro, ini Pak RT. Udah laku. Pick up. Udah, ini kali ini laku nih. Iya, bismillah ya. 2018 nih pick up-nya. Pak Rudi, tolong sholatin Pak Rudi. ini muridnya Habib, bro. Alhamdulillah, iya. Ya. Ambil berkahnya aja udah sama orang-orang begitu. Sholatin, Pak. Iya, benar. Biar laku. Pak Rudi ikut aku langsung rezeki, endosan banyak. Amin. Selawat ngeri nih. Endosannya banyak. Banyak. Om Vicky. Iya, gara-gara Pak Rudi. Om Vicky endosannya banyak. Alhamdulillah. Kelas nih. Barang gua denger di endorse sama merek mobil baru, 35 juta katanya. Kurang dikit, kurang dikit. Oh, kurang. Kurang dikit. Udah, pick up. Tapi penontonnya keren nih, teman-teman. Hubungin DM Instagramnya nih, Fikir Arif Maja nih. Jangan bro. Penontonnya sampai 1 juta. Banyak banget. Aduh, gila. DM bro, ampun. Aduh, iya. Jangan bro. Aduh, biar DM Pak Rudi aja nanti IG-nya saya letak. Pika-pika bro. Ini 2018, pickup Futura 1.5. Pajak sekali, sama akhir mati ya bro. Oke. Okay. Ini gua jual 84. Habisin aja nggak? Nggak apa-apa, bawain duit di atas 80 aja. 80.500 ya, atas 80 bawain duit aja. 80.500 datang cekin. Enggak ke belakang, bro. Itu udah lagi dipoles, bro. Udah pada di DP. Wih, kelas lu, bro. Ya. Itu gua yang masih ada Harrier nih. Ganteng berkelas, bro. Nih, simak ya dengan baik-baik. Iya, simak dengan baik-baik. Ayo, kita kemana Om John? Wih, mobil mewah, ganteng, berkelas. Anak Pak Menteri yang naik ini nih. Ini teman-teman Harrier. Ini Harrier L-Prime sunroof panoramik 2008. 2008, panoramik. Panoramik juga, sunroof juga. Ya kan? Kilometernya 100 ribuan, tangan pertama dari baru, kuncinya ada dua, buku-buku ada di laci, bro. Oke, best. Ini mobil enak, harga juga nyaman banget. Oke. Dan dia juga CBU kan, teman-teman, CBU Jepang langsung. Harrier ini gua jual di harga 150. 150 juta, ya. Kondisi udah rapi. Jok kulit, electrical semua berfungsi dengan baik. Mobil originalnya masih kelihatan, gua poles lagi juga udah tambah kinclong, tambah keluar. Ini banget ini mobil guys, ganteng banget. 150. Belum habis kan? Habisin dong, bro. Paling 145, bro. 145. Yes. 142 dapat. Jangan. Kasih berapa nih? Ya udah 143. 143 aja. Datang cek unitnya Mas Bro langsung. Apa nih, bro? Avanza nih. Avanza. Kelas nih, bro. Nah, pas nih buat yang lebaran nanti teman-teman persiapan Avanza, mobil keluarga yang mantap. Yang ini udah laku, yang silver belum. Teman-teman, ini gue punya Avanza G manual 2014. Sorry, 2013. Sorry, 2013. Dalaman orisinil, kilometernya 100 ribuan. Overall ini udah gue poles. Oli juga udah baru, pajaknya hidup bulan 4. Kok olinya udah baru? Udah. Diganti, baru ganti maksudnya? Iya, diganti baru. Jadi gini konsepnya. Konsepnya? Mobil masuk, dicek, ya kan? Kaki-kaki ada bunyi, kita perbaikin. Iya.
ada lecet bumper, langsung kita apa namanya ke body repair. Okay. Ya disol, dicet. Nah kemudian udah rapi, set oli diganti baru. Gitu bro. Best. Jadi mobil masuk pajang, olinya udah baru. Iya. Nah bukan mobil aku dibayar, baru oli kan, bukan begitu maksud. Kelas ini. Nggak ada lawan kalau Om Jo. Iya. Berapa kita kasih? Kita kasih di 120. 120 juta. Iya. Apa saja? Buka. 2013. Masih buka itu. Kasih habis dong, bro. 117 paling, bro. Hah? 117 juta. Kasih lagi kayak, bro. Spesial nih buat teman. Ini mau lebaran ya, bro. Udah kalau emang serius, mentok juga 115, bro. 115 juta. Juta. Heeh. 14 kali. 14 datang ya. 15 aja. 115. 14 kali. Kalau duitnya kurang, teman-teman, nih gua kasih yang belum siap itu. 114 datang cek lagi. Masih ditawar aja sih. Oke, datang. Avanza. Ini Avanza warna limited-nya ya. Limited ya? Iya, warna jarang. Iya. Iya kan? Warna-warna begini tuh jangan takut, teman-teman. Ini hijau lumut. Hijau lumut. Warnanya light kayak green, iya kan? dia itu di parkiran enggak akan ketuker tuh lu ya kan? Kalau misalnya hitam semua ya kan mobil gue mana nih sama ya kan? Iya, betul. Iya. Itu jadi nggak usah takut. Ini mobil manual 2008, jobnya original, baru masuk ya, belum gue bersihin ya. Oke. Nopol B, pajak nanti mau terima hidup boleh atau mau nggak dibayar boleh, nego di sini aja. Ah, betul. Mantap. Jadi kalau pajak terima hidup, ini mobil 2008 Avanza G manual, gue jual di 88 juta. Masih nego. Bisa. Itu cerita pajak udah hidup ya? Hidup cari hidup. Habisnya berapa sih kalau pajak hidup? Kita bikin biar teman-teman langsung datang. Pajak hidup enak bungkus. Tinggal pakai mudik lebaran ya. Berapa nih, bro? 85. Gas. Ini enggak nih, I20. Jual aja yuk. Jual enggak? Yuk. Jual enggak I20? Yuk. Udah habis semua belakang? Itu belakang itu. Masih CRV, ada CRV, sedan aja, tinggal sedan. Apa tuh? Sedan apa? Sedan Civic VTIS tuh. Ayo dong, bro. Hah? Mau ke situ? Iya. Iya. Sedan Civic VTIS. Oh iya, gue punya LGX. Mana? Masih ada LGX gue tuh. Tuh lagi di repaint bumpernya. Ya enggak apa-apa, bro. Jadi teman-teman tahu nih, mobil di sini udah rapi. Iya, betul. Ini yang Avega laku, Sportage laku. Wah, mantap. Ini laku. Ih, dikirim ke Bogor best si banget, ibu. Best. Lagi dipoles. Iya, iya. Yang moles udah laku. Yang moles belum. Yang moles Endang Kurnia. Hah? Pak Endang Kurnia. Kok mirip Pak Rudi, bro? Pak Rudi kok mirip? Banyak ya. Pak Rudi di copy pastinya banyak. Ya, kita kesini teman-teman. Ini gue punya Honda Civic VTIS 2004, transmisi matic. Pajaknya satu kali, om. Kilometer di 100 ribu up, dalemannya jok kulit, maticnya oke. Pelek udah pakai ring 15. Ganteng nih, bro. Ini gue hanya mau nge-repair di ini aja ya, di bumper ya. Tuh, ngesol aja udah. Oke, ya. Ini kita jual di 78. Bro, ini ceper ya, bro? Ya, pernya udah ceper, om. Anak muda, setelannya. Setelan anak muda, 78. Ini gue jual grill apa adanya ya, begini ya. Grill orinya memang nggak dapet. Karena ini memang udah aksesoris ya. Dapetnya udah begini, om. Tapi paling kalau beli grill ori itu 1,5 lebih. Tapi gini aja udah ganteng lah. Gini aja udah ganteng. Yang muda aja yang beli, berapa nih? 72? 72, bawain duit deh. 72 guys, gak apa-apa. Datang. Nah, ini laku yang Avega manual. Mantap, CRC laku. Satu, besok diambil. Kia Sorento. Sportet udah laku ke Bekasi. Ini lagi body repair sama beli aksesoris. Mantap. Yang mana nih yang belum? Nah, ini gue punya Kijang. Kijang, LGX. LGX. Kok ada nasi kuning? Waduh. Joni, nasi kuning lu nih. Waduh. Pak Joni. Makan dulu dong, Pak Joni. Iya. Iya. Jangan ketahuan jadinya. Spesialis body repair lu. Apa body repair? Hah? Ya. Ngecet, tukang cet. Kok mirip Pak Rudi? Mirip Pak Rudi lagi. Pak Rudi ini banyak banget nih. Ini grillnya original. Kemarin ada retak-retakan karena usia. Iya kan, bule. Ini sebenarnya original. Original. Catnya original, ngaleng-ngaleng. Ya, tapi dalamannya ori. Nah, ini mau kita mulusin nih. Biar rapi semua. Iya. Gak apa-apa lah, gak ori dikit. Yang penting rapi. Oke, dalam rapi. Masih ori juga. Masih ori. Ya, Gimana nih, bro? Ini speknya Kijang kapsul LGX tahun 2004.
transmisi manual, CC-nya yang 1.800. Oke, kita kasih. Pajaknya hidup 84. 84 juta. Pajaknya hidup 84. Pajaknya 84. Tahun 2004, Bro. Kurang terakhir. Guys, mewah. Yang sudah EV, sudah injection dan grill-nya juga udah facelift. Habisin aja, Bro. 80 lah udah, Gas. 80, Gas. 78 yuk. 78 bawain duit aja cek unit. Datang 78 juta cek unit. Sebelahnya Kijang Innova. Kijang Innova 2012 tipe G-Matic bensin. Oke. Kilometer 100 ribuan, dalemannya original, pajaknya terima hidup nanti ya, kondisi pajak belum kebayar. Warna silver, teman-teman. Nanti overall bicara mulus, mungkin di tayangan minggu depan juga udah rapi. Ini kita kasih di 155. 155. Datang Kijang Grand Innova. Mau nego lagi nanti kalau udah rapi. Yes, betul. Kita ke depan ya, showroom bagian depan ya. Yuk, showroom bagian depan.